mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Eksan selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep yang telah mengundang siswa-siswi kami dalam kegiatan Eduwisata Museum pada hari ini Senin 30 Mei 2020. Inilah penampilan dari siswa-siswi kami yang berkunjung memahami, belajar tentang muatan lokal, tentang peninggalan sejarah di Museum Kabupaten Sumenep. Tindak lanjut dari kegiatan ini nanti adalah anak tersebut akan presentasi, menyampaikan hasil yang telah mereka lihat, mereka pelajari di museum kepada teman-temannya satu kelas. Karena yang hadir ke sana adalah perwakilan dari masing-masing kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 5. Terima kasih, selamat menikmati tampilan siswa-siswi kami di Edukasi Wisata Museum bersama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Keraton hanya Sumenep. Umurnya keraton ini sudah 260 tahun. Ingat ya, 260 tahun. Itu yang ada fotonya dari cucunya Sultan Abdurrahman. Itu Sultan Abdurrahman yang nulis Al-Qur'an semalam, yang menemukan kuburan Nabi Yusuf dan mendapatkan hadiah dari Rasulullah. Disambut secara gini oleh putri-putri kerata asalnya ramah tamah. Ini itu artinya ramah tamah satu ya. Kenapa ya?
ada pengetahuan, ada temuan juga bisa tahu sekaligus. Kembalikan lagi. Ya fungsinya, ya fosil, kaligun batu. Ayo sudah di dalam. Iya itu fosil namanya. Ini tempatnya dekatnya pendopo agung, jadi sebelum bertemu sama raja nanti mengacak ini melakukan ini karena dia sekolah yang ada penjelasan aduh jadi raja dulu tuh senangnya kreasi begitu artinya tentunya dari kaca pembayar jadi semuanya oleh raja waktu itu nah, itu memang tempat kuenya melengkapi juga ada untuk membakar batu-batunya itu. Ini rang satu tempatnya acara-acara koleksinya acara ritualnya. Juga ini ada almari tinggi ya. Ini almari dulu. Ini 5 meter. Ini lemari ini gunanya menyimpan pusaka, tombak di atas di bawah keris. Itu tombak senjata dari pertahanan darah yang menjadi karakter tombak dan sebagainya. Kontennya sekarang kenapa? Contohnya ini prajurit bagian-bagian dari prajurit dari keraton tombaknya apa itu? Bisa dibaca yang boleh nggak apa-apa tulis sebagian dan tulis semua buat tidak ini lemarinya contoh ada tempat dan kami ini kalau saya bisa ke penangkis ya ini contohnya tempatnya di Indonesia ini lemar ini abad 18 tahun 1800 200 tahun zaman jalan dulu ya lemar ini ada dua nah itu foto pengantin adat Madura namanya Mata Deco itu contoh pengantin adat Madura namanya Mata Deco naik kuda sebagian sudah datang. Thank you.
ada sepanjang yang 19 meter dengan faktor saja. Dan yang kapan itu silakan datang kalau kagak dikubur di sekitar pantai dekat penambang keramat dan sasana. Kalau selama berapa bulan tadinya habis, baru jadi lagi dengan dirakat. Ya. Nah, itu ada pun tahunnya 1977 ya. Tahun ikan kos ini bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Selain dengan ikan paus dengan insang ya. Ya, itu ikan kos ini bernafas dengan paru-paru. Beratnya 4 ton. 1 ton berapa kilo? 1000 kilo. 1 pintas 100 kilo. Jadi ikan mas ini saya ditemukan pada tahun 1977. Itu ikan mas yang terdapat, itu di daerah di tepian pantai Ketasada dekat Pelabuhan Perayanya. Sedangkan panjangnya 13 meter, beratnya 4 ton, tingginya sampai 2 meter, yaitu 1,75. Kita ikan mas yang menjadi yang terdapat punya karo baru, dan ikan mas yang menjadi itu bertumbuh hitam. Makasih mas. Ya. Ini dikatakan ini ya. Ini acara itu acara ritual penyuguhan namanya di acara ini. Ini namanya relief ya. Jadi ini namanya religioni. Jingganya ditancapkan, namun jingganya diketemukan. Ini acara ritual kalau seorang putri atau putri yang anak dan penyuguran. Jadi dikasih air bunga, ditancapkan jingganya, akhirnya mengalir ke sini. Yang kanan bukan stupa. Nah, kalau di sebelah kiri itu adalah apa namanya? Namanya Tujuh. Raden Ali Kembung Tumenggoro atau si Kirana tidak punya suami.
Sejarah singkatnya dia diinterasi seorang Sunan Jambik dan ratu ini dapat petunjuk ya, dapat petunjuk jadi untuk namanya penjelasan dicari Sunan Jambik sampai di dalam sebuah keraton itu dijadikan suaminya. Namun juga penjelasan atas akhirnya dari Sunan. Nah di sini penjelasannya namanya juga penyepet, jadi apa keratonnya dibangun pada tahun 1750. Jadi sebelum keraton ini yang pertama kali itu Raja Semut yang sudah urusan yang ke-30 dengan turunannya 36 dari Raja pertama kali ini sebenarnya rajanya tergantung 36. Ini namanya Taman Sari ya. Taman Sari ini dulu tempat pemandiannya putri-putri keraton. Dinamakan Taman Sari karena mata airnya keluar dari bumi. Itu mata air itu adalah sumber keluarnya air ya. Sejarahnya sebelum buat taman ini ratunya Raden Ayu Temenggungtitunegoro itu sembunyi dulu, puasa dulu yang keluar mata air ya. Dan juga apabila cuci muka di tangga pertama diyakini membuat awet muda atau menunda proses menuaan dapat jodoh keturunan. Dan yang kedua kesuksesan karir, yang ketiga meningkatkan keimanan ketakwaan, semuanya ada tiga tangga yaitu istilahnya itu kalau cuci muka itu atau disebut juga adalah perantara yang berlainnya ya. Nah, itu karena itu dekat dengan haliknya dulu sendiri di luar sini mata air itu perantara. Nah, itu.